RSUD Wang Aye Denpasar menggelar seminar sehari terkait tata laksana kegawat daruratan penyakit anak difasilitasi pelayanan primer. Seminar sehari dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitas dan pemberi pelayanan yang ada di Kota Denpasar. Seminar untuk meningkatkan pemberi pelayanan di Kota Denpasar sehingga apabila terjadi kegawat daruratan sudah bisa ditangani secara langsung. Selama penanganan kegawat daruratan pada anak terkendala SDM. Apabila SDM sudah mengetahui jika pasien mengalami kegawat daruratan, maka penanganan yang diberikan pun sudah tepat. Sasaran dalam seminar untuk memberi pelayanan pada paskes primer akan menjadi kendala. Yang pertama pasti harus SDM-nya. Jadi SDM-nya mampu mengetahui bahwa itu gawat, sehingga tindakan yang akan dilaksanakan harus tepat. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas. Nah, fasilitas di pelayanan primer seperti di Kota Denpasar, saya kira sudah mulai dibenahi dengan meningkatkan sarana-sarana yang ada di puskesmas. Nah, demikian juga dengan di era JKN ini, bahwa FKTP 1 itu harus mempunyai kemampuan memberikan pelayanan kepada kegawat daruratan ini. Seminar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM. Saat ini perlu diketahui untuk menurunkan angka kematian bayi yang tidak hanya mengandalkan kualitas di RSUD Wang Aye, namun kualitas kompetensi di pelayanan primer perlu ditingkatkan. Ilmu terbaru perlu diberikan pada SDM pelayanan fasilitas primer. Dalam seminar ditekankan tata laksana penanganan diare kejang penanganan kegawatan pasien. Ilmu terbaru dalam penanganan kasus di pelayanan primer, dan terutama yang kasus-kasus yang banyak itu kan kasus diare. Nah, kita berikan ilmu yang terbaru mengenai tata laksana diare. Kemudian kejang juga kita berikan. Kemudian masalah ketoasidosis kita juga berikan. Masalah kegawatan pasien-pasien shock juga kita berikan. Kemudian sekarang masalah gadget juga kan ada sedang populernya itu juga kita berikan. Sehingga teman-teman di pelayanan primer bisa menangani kasus-kasus sesuai dengan kompetensinya. Tapi kalau mereka ada kasus yang sulit, mereka juga bisa merujuk. Mereka bisa mana yang harus ditangani sendiri, mana yang dirujuk, dan tidak terjadi keterlambatan di dalam merujuk maupun penanganan pasien. Sehingga pada akhirnya angka kesakitan dan angka kematian anak dan balita itu akan bisa diturunkan. Selain itu, penanganan kegawat daruratan kepada anak khususnya pada paskes primer sehingga rujukan paskes primer bisa disinkronkan. Hal ini salah satu upaya meningkatkan kualitas rumah sakit. Selama ini sebelum berlakunya BPJS ini, kan pasien bisa memilih rumah sakit kemana dia harus dirujuk. Tapi sekarang tidak. Pasien tidak bisa memilih langsung rumah sakit yang dia mau. Sekarang ditentukan oleh BPJS. Diharapkan dengan seminar ini pelayanan di fasilitas primer bisa menangani kasus sesuai dengan kompetensinya, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam penanganan pasien. Agung Ria, Bali TV.